Selamat datang di Omega Gloria Channel. Jadi guys, di vlog pertama aku ini aku mau memperkenalkan kepada kalian di mana aku SMA dulu. Aku dulu SMA di SMA Sutomo 2 Medan. Oke, jadi mari kita saksikan tayangan video berikut ini agar kamu lebih mengenal bagaimana sekolahku dulu. Oke guys, ikutin aku ya. Ini dia, selamat datang di Yayasan Perguruan Sutomo 2 Medan. Sebelum kita keliling-keliling SMA Sutomo 2, ada baiknya kita cuci tangan dahulu ya untuk mengikuti protokol kesehatan. Thank you. Ini dia halaman dari SMA Sutomo 2. Di sini ada lapangan basket dan juga bisa dijadikan lapangan upacara. Nah, ini dia ada kantor BP. Kita jalan-jalan ke koridor dulu ya. Yuk kita lihat laboratoriumnya. Di sini kami mempunyai laboratorium yang cukup lengkap. Ada laboratorium IPA, fisika, kimia, dan biologi. Ayo kita masuk ke laboratorium IPA dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah tampak dari ruangan laboratorium IPA dan di situ terlihat ada guru kami. Ini dia laboratorium fisika. Di sini kami dulu sering belajar perpindahan kalor, penggunaan jangka sorong, bandul, dan banyak lagi, seru banget loh. Selanjutnya, ayo kita masuk ke laboratorium biologi. Di laboratorium ini banyak sekali nih hewan-hewan sudah diawetkan dan juga mikroskopnya sangat banyak dan lengkap loh teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke laboratorium kimia. Di sini banyak sekali bahan-bahan kimia yang telah disimpan untuk pencampuran reaksi. Nah, ini adalah koperasi dari Sutomo 2. Sangat lengkap kan teman-teman? Nah, ini dia kantin Sutomo 2. Di sini makanannya enak-enak dan sangat lengkap loh teman-teman. Aku sering jajan di sini loh. Di sini juga tersedia ATM Penin Bank. Yuk ikutin terus perjalanan aku jalan-jalan di SMA Sutomo 2. Jangan sampai ketinggalan ya. Selanjutnya kita masuk ke laboratorium komputer. Laboratorium komputer ini memiliki fasilitas komputer yang canggih dan sangat memadai. Kemudian ada juga laboratorium bahasa. Di sini kita bisa mempelajari bahasa Inggris. Berikut tampilan ruangan kelas dengan 4 buah AC dan 1 buah infocus untuk mendukung proses belajar mengajar. Tidak kalah kerennya, kami memiliki lapangan indoor loh teman-teman, jadi gak takut deh kepanasan kalau lagi olahraga. Selanjutnya ada fasilitas perpustakaan. Di sini buku-bukunya sangat lengkap, jadi semangat deh untuk membaca buku lebih banyak lagi. CS-nya juga selalu stay membersihkan koridor. Di sini ada anak-anak yang sedang bermain basket. Wow, goal! Ini ada juga TK dari Sutomo 2. Di sini halaman belakangnya, ada juga ruangan kelasnya teman-teman. Nah, tak lupa kami juga berfoto dengan guru-guruku dulu. Di sini ada siswa yang sedang latihan paskib nih, kayaknya untuk upacara nih. Fasilitas lain yang tak kalah penting adalah ruangan UKS ini teman-teman. Di sini ada alat cabut giginya loh, keren kan? Hai, boleh ngobrol sebentar nggak? Boleh ya. Namanya siapa nih? Michelle. Michelle? Kamu? Marvella. Siapa? Marvella. Oh, Marvella. Aku mau nanya nih, kamu kan murid Sutomo ya? Sekarang ini kelas berapa nih? Kelas 12 IPS 2, kita sama aku. Oh, satu kelas ya, 12 IPS 2. Jadi, mau nanya nih, gimana sih awal-awalnya masuk ke Sutomo gitu? Apakah ada testing-testing atau gimana? Aku sih dari TK. Oh, dari TK ya. Jadi, nggak terlalu ada testingnya. Kamu pindah nih ya? Iya. Jadi gimana pas masuk di sini gitu, apa ada testingnya atau gimana? Kalau pindahnya saya pindah dari kelas SMA 1. Oh. Untuk testingnya itu ada banyak pelajarannya, ada master, ada tes psikologi juga, terus oh, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama pelajaran yang mau kita masukin kayak belajarnya. Iya, kalau IPA pelajarannya IPA gitu ya testingnya. Oke. Okay. Nah, keunggulannya apa ya? Prestasi. Oh ya, murid-muridnya berprestasi ya. Contohnya apa nih prestasi-prestasi yang pernah diraih? Iya, siswa Sutomo. Kayak itu pidato bahasa Mandarin. Oh ya, ada juara pidato bahasa Mandarin. Olimpiade lomba basket gitu ya. Jadi kalian di sini ada ekskul nggak di sekolah ini? Ada ya? Ekskul apa aja kira-kira? Oh, ekskul badminton. Oke lah. Terima kasih ya buat waktunya. Terima kasih, Michelle dan Marvella.
Marcella. Sekianlah video perkenalan SMA Sutomo 2. Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya, tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mari dukung channel YouTube saya dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.